yang belum gerak, semuanya bergerak, enak loh bergerak, kalau olahraga. Tuh kayak Tata tuh semangat. Ya, yuk. Satu, dua, tiga. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Yuk, Kat. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Sekarang gajah. Gajah badannya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kemana-mana rumahnya ikut. Haleluya. Semuanya hebat. Tuhan Maha Kuasa. Jo, mana? Haleluya. Gerakannya mana, Jo? Tuhan Maha Kuasa. Happy ya, ya, ya. Happy ya, ya, ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya, happy ya ya ya. Saya senang. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hebat semuanya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan berikutnya, Kadek minta tolong anak-anak untuk minum dulu. Yuk, kita minum dulu ya. Kadek juga minum. Yuk, minum semuanya. Maka diambilin minum. Ya. Anak hebat harus minum. Anak hebat harus minum. Kan udah minum? Sudah minum. Minum. Kan enggak boleh cemberut ya, senyum ya. Nanti Miss Kade sama Miss Maria kasih hadiah bintang buat Ken. Ya, Ken. Enggak boleh marah-marah ya, harus senyum. Sudah semuanya minum? Sudah. Mana Robert? Robert kok di belakang pintu, Cilu? Sudah semuanya? Sudah, Miss. Yang sudah coba lambaikan tangannya, Miss Kade mau lihat. Yang belum nanti Miss Kade suruh minum. Yuk, yang sudah minum lambaikan tangannya. Mana lambaikan tangannya? Alvin, sudah minum? Sudah. Yang sudah coba lambaikan tangannya. Mana tangannya? Miss Kade melihat. Terima kasih. Kalisa sudah minum? Sudah. Okay. Oh iya, Nico sudah minum? Sudah. Oke, okay. Alicia sudah? Oke. Okay. Ya, karena sudah minum, kita mau sekarang latihan otak ya. Kenapa kita latihan otak? Supaya kalian bisa konsentrasi. Kita mau brain gym bersama-sama. Nanti Miss Maria akan share Zoom, apa namanya, video untuk brain gym. Kalian boleh ikutin ya nanti gerakannya ya. Boleh berdiri. Miss, ini latihan Miss, berdiri Miss. Ya, kenapa? Rut, kenapa Bude? Malas berdiri. Yuk Rut, berdiri Rut. Rut sudah sampai. Yuk, ini ya, lihat brinnya boleh bergerak. Semua boleh bergerak, ikuti. Ya. Nanti di Bude. Ini, ulangi. Awasnya imbangan. Berdiri. Ya, tangannya. Ayo. Ini tangannya.
gini bang, gini. Berdiri tegak di kursi. Anak-anak dengar suaranya nggak? Masih jempol, dengar suaranya nggak? Yuk, semuanya. Hap, 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 hap. Cepet ya. Lah kok ini berhenti? Bentar, sebentar sayang, sebentar. Bentar mau diulangi lagi ya, sabar. Gini, cepat, bikin. Ya, tangannya. Gini, ya, ada suaranya kak? Ada. Oh, ada. Lihat. Ya. Hap. 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 Gampang ya gerakannya ya. Ikutin. Hey. Yuk cepat, 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 cepat. Hap. 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 Ya gerakannya cepat ya. Hap. 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 Ya sudah, sekarang gerakan selanjutnya tangannya ya, tangan kanan di dada, nah tangan kiri di depan, pak pindah, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ya cepat cepat semuanya cepat 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 cepat, ayo cepat cepat. Ya, gampang ya gerakannya ya. Bisa. Ya, kita mau brain gym. Ya, semuanya bisa konsentrasi. Sudah? Nah, ulangi ya. Iya. Ulangi, Miss. Ya, saya ulang. Apa ya? Saya ulang gambar. Miss. Iya. Mana gambarnya hilang? Gerakannya ya, pertama lagi dulu, suruh ulang ya, ini ya yuk diajak misnya ya. Oh iya ya. Yuk semua tangannya begini, yuk ini gini pindah ya, hitungan sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 77, 78,
7. Ayo Ruth. 8. Mau bintang enggak? 9. 10. Ya, Miss Kade juga udah keringatan. Sekarang tangan kanannya taruh di dada. Mana dadanya? Garuda di dadaku. Mana tangan kanannya taruh di dada? Kanan dirinya diarahkan ke depan. Pelan ya. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atalia kenapa tangannya dada-dada? Coba diulangi lagi. Yang tangannya taruh dada. Miss Kadia mau lihat semuanya berdiri. Sayan, Sayan ngapain ya? Ayo Sayan konsentrasi dulu. Tadi kan Miss Kadia bilang latihan brain gym ini gunanya supaya kalian bisa konsentrasi. Kayak tadi Miss Kadia panggil namanya, Nana harus konsentrasi. Yuk ulangi ya. Sekarang tangan kanannya taruh di dada. Semuanya. Tangan kirinya ke depan. Kayak orang mau dorong. Mau dorong mobil. Siap-siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang boleh minum dulu sebelum kita belajar selanjutnya. Boleh minum. Ya. Kita minum dulu. Yuk, minum. Ya. Ya, Miss Kadia mau lihat. Anak-anak tadi kan sudah latihan di gym tuh. Miss Kadia mau lihat. Ada yang sudah konsentrasi enggak ya? Ada yang masih main-main enggak ya? Oh, masih ada. Miss Kadia mau sapa dulu. Hai Kanaya. Boleh duduk lagi Kanaya? Oke, terima kasih. Ya. Yuk. Ngapain? Arsen ngapain tuh Arsen? Arsen duduk sayang. Yuk. Apa sayang? Mau mandi sama ekor. Iya. Minum dulu. Ya. Yo yang sudah. Miss Kadia melihat sudah bisa enggak ya anak-anak konsentrasi tadi sudah brain gym. Lomba duduk diam. Duduk. Sudah. Yuk, sekarang kita belajar tentang apa ya? Ya, kita sekarang belajar masih tentang kegiatan ya. Kalau 2 minggu lalu kita juga sudah belajar kegiatan, 1 minggu lalu kita sudah bermain game, sudah dengerin ada yang bercerita. Sekarang kita sudah fokus lagi belajar. Yuk, Kanaya. Kanaya nanti bintangnya Miss Kadia nggak kasih ya. Ya. Kanaya mau bintang? Mau? Oke, duduk. Ya. Hari ini kita mau belajar tentang kegiatan. Apa yang anak-anak lakukan. Kebiasaan yang anak lakukan sebelum pandemi. Ya. Pantai. Oke, jangan. Pantai. Yuk, sebelum kita lihat ini, apa PowerPoint-nya, Miss Kadia mau tanya kebiasaan anak-anak yang anak-anak lakukan sebelum pandemi di luar rumah apa saja? Misalnya? Ke mall. Mall. Kemana lagi? Playground. Kemana? Playground. Ke playground. Kemana lagi? Ke mana? Apa lagi? Surfing. Surfing.
yang anak-anak lakukan. Betul. Ya, sekarang Miss Kadek mau mute dulu suaranya ya. Sekarang Miss Kadek mau jelasin. Betul enggak kebiasaan yang kamu kan tadi yang sudah dikatakan ada yang ke mall, ada yang apa tadi? Survei. Ada yang kemana tadi ke playground, betul enggak ya? Kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi. Nih, jangan lupa ke pura. Iya, nanti itu Miss lihat dulu ya. Oke, terima kasih Kayla sudah ngingetin. Nih lihat kebiasaan yang anak lakukan sebelum pandemi. Enggak, nanti naik. Nih. Ya. Ini sebelum pandemi ini kebiasaannya lihat itu tadi ada yang bilang pergi ke sekolah, tadi siapa yang jawab pergi ke sekolah sebelum pandemi? Iya betul ya, sebelum pandemi kebiasaan yang anak-anak lakukan itu lihat pergi ke sekolah diantar mama, terus ada yang bermain, ada yang membaca buku dibacain sama miss-nya, ada makan bersama, lihat. Terus ada yang main di playground. Seneng gak anak-anak? Siapa yang sudah kangen pergi ke sekolah? Coba angkat tangannya yang sudah kangen. Iya, miss. Iya. Siapa lagi? Tata, Ken, siapa lagi yang sudah kangen pergi ke sekolah? Elisa, ada lagi yang sudah pergi ke sekolah? Robert. Iya, pasti semuanya. Niko, Robert, Kanaya, Ravinda, pasti semuanya Miss Kadek tahu kalian sudah pergi ke sekolah ya. Kalau dulu sebelum pandemi selalu senang pergi ke sekolah, lalu Missnya peluk ya. Kalian enggak, kalian kadang-kadang peluk temennya, salaman, itu sebelum pandemi. Ya, Miss Kade sama Miss Maria juga kepingin lagi ketemu sama anak-anak. Ya, itu kebiasaan yang dilakukan sebelum pandemi. Nah, apalagi ya, sekarang kalau mama-mama atau papa-papa sebelum pandemi kebiasaan apa ya yang dilakukan sama papa-mama ya? Nih, lihat. Nih, papa mama dulu sebelum pandemi kebiasaannya yang dilakukan pergi ke kantor, lihat. Ya, pergi ke kantor, ketemu sama teman-teman. Tapi sekarang waktu pandemi papa mama ada juga yang kerjanya dari rumah. Siapa yang papa mamanya kerjanya dari rumah? Ada atau sesekali ke kantor atau ketemu temannya sesekali? Atau yang bekerja dari rumah, ada enggak? Robert. Ayahnya Nika kerja tapi kerjanya bukan di rumah. Iya, kerja tapi banyakan di rumah, enggak apa-apa kerjanya dari rumah ya. Robert, ya? Papa enggak, sama... Miss. Ya. Ayahnya Nika kerjanya tuh di kantor, bukan di rumah. Oh, kerja. Radika enggak boleh gigit kuku lagi. Ayo nanti sakit perutnya. Oke, terima kasih. Tadi Radika ngomongnya yang jelas gimana tadi? Belum dengar, Miss? Kalau ayahnya Dika tuh kerjanya di kantor, bukan kerjanya di rumah. Oh iya, ada kan tadi Miss Kade bilang ada yang kerjanya di kantor, ada juga yang kerjanya dari rumah. Oke, terima kasih Radika. Nah, apalagi kebiasaan yang dilakukan sebelum pandemi, yang dilakukan di luar rumah? Tadi ayah bilang apa? Tadi Kayla bilang apa ya? Pergi kemana ya Kayla ya? Pura. Pergi ke pura sembahyang ya umat Hindu. Berenang. Kebiasaan yang dilakukan sebelum pandemi biasanya rame-rame ya ke pura ya Kayla ya? Kayla? Ya, Miss. Ya? Iya, enggak ya, pakai. Berenang. Ya, kenapa? Berenang. Belum, ntar ya. Ini Miss Kade masih ini. Siapa yang pergi, kalau sebelum pandemi, siapa yang pergi ke gereja sekolah minggu? Ada?
Yang pergi-pergi ke sekolah. Bilang ayah Rabu. Lagi coba Miss lihat lagi. Ada lagi enggak yang rajin sekolah minggu sebelum pandemi? Robert. Iya, Robert. Eddie, Ruth, Ken, Joshua, Sean. Talia, pergi ke gereja enggak sekolah minggu sebelum pandemi? Talia? Hai. Talia, sebelum pandemi pergi ke gereja sekolah minggu? Ya? Iya. Kalista? Pergi ke gereja? Kebiasaannya dilakukan sebelum pandemi? Ya? Kemarin dulu, Miss. Kemarin dulu. Iya, kan Miss Kade bilang sebelum pandemi. Kalau sekarang, kalian tidak belum boleh pergi ke gereja sekolah minggu. Tapi sudah ada di YouTube ya, online ya. Bisa biasanya kalian ada di situ ya untuk sekolah minggunya. Tadi siapa yang pergi ke kelenteng sebelum pandemi? Ada yang pergi ke kelenteng? Ada? Ada tidak? Ada. Siapa? Kayla. Kayla pergi ke kelenteng? Kan ke pura. Ya. Oke, ya. Kebiasaan apa lagi ya sebelum pandemi ya? Nih, lihat. Kira-kira di mana ini ya? Bandara. Di bandara. Di bandara. Mau pergi enggak mereka? Itu. Mereka mau pergi? Iya. Ya, mereka mau pergian ke spot. Mereka naik pesawat. Lihat, kalau sebelum pandemi kebiasaan. Mana film? Pergi ke, ada yang ke luar negeri, ada yang di dalam kota. Siapa yang sebelum pandemi suka diajak pergi sama? Ada mukanya. Naik pesawat atau naik mobil? Ada enggak ya? Ada. Robert. Robert, diajak pergi kemana? Sekolah. Surabaya. Surabaya. Oh, ke Surabaya. Naik pesawat? Yes. Ya. Ya. Kela ke Bali. Kela ke Thailand. Mami. Oh, Alicia ke Thailand. Kela Alicia ke Jakarta sama. Iya. Ke Jakarta sebelum pandemi. Jakarta. Oke. Ada lagi enggak diajak papa mama sebelum pandemi pergi keluar kota atau keluar negeri? Ada enggak ya? Ini kalau keluar negeri enggak? Enggak. Ada? Kayla. Kayla? Iya. Kayla diajak ke Thailand, diajak mama ya? Iya. Benar. Ke Thailand atau ke Singapura? Ke Thailand, Miss. Oh, ke Thailand. Oke, okay. Ada lagi enggak ya kebiasaan yang dilakukan sebelum pandemi? Coba dilihat. Oke, okay, tidak ada. Nah, sekarang kegiatan yang dilakukan bersama-sama papa mama atau kakak adik sebelum pandemi. Nih lihat, ada gambar orang apa ya? Mancing. Siapa yang di sini suka mancing? Diajak mama atau papa? Biasanya paling papa ya yang. Oh, Kathleen, Joshua, Lavin, Sean. Radika, kok gigit kuku lagi? Ayo. Ma. Ta, pernah diajak mancing enggak, Ta? Ken? Ma. Pernah? Heeh. Uh-uh. Mancing di mana? Di kolam. Oh, di kolamnya Tata? Iya. Oke, ada lagi enggak ya? Yang diajak mancing, siapa yang suka mancing? Siapa yang suka mancing lagi? Coba. Lain Tati. Siapa? Sean ya?
Yuk, Sian boleh pipis. Oke. Kegiatan apa saja lagi yang dilakukan bersama papa mama ya sebelum pandemi? Lihat, ini orang lagi ngapain? Olahraga. Olahraga. Terus orang lagi naik apa itu? Sepeda. Sepeda. Kalau dulu sebelum pandemi, orang kalau olahraga tidak pakai apa? Pakai apa? Pakai apa ini? Masker. Lihat. Dulu kalau sebelum pandemi orang berolahraga naik sepeda, lari-lari tidak pakai masker. Ini kegiatan yang dilakukan bersama papa, mama, kakak, adiknya berolahraga. Ada lagi enggak ya kegiatan yang dilakukan bersama-sama keluarga sebelum pandemi? Lihat. Wow, asik itu. Orang ngapain ya? Main bola ke pantai. Main bolanya di mana ya? Di pantai. Itu. Coba, ada yang pegang apa itu anak kecil itu? Radika, coba. Radika? Mana Radika? Ya, lihat. Orang lagi main apa itu Radika yang seperti Radika lakukan? Surfing. Ya. Sebelum pandemi mereka sama papa mama mereka pergi ke pantai. Ya, nggak pakai masker juga. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak ya kegiatan? Wah, sudah selesai. Nah, sebelum pandemi, tadi kita sudah belajar tentang kebiasaan yang dilakukan sebelum pandemi. Ya, dilakukannya di luar rumah. Tadi ada yang pergi ke sekolah bagi anak-anak, ada kalau papa mama, ada pergi ke kantor, ya. Terus ada yang diajak keluar kota, itu kebiasaan. Sekarang Miss Kade mau tanya, ya, Miss Kade mau kasih tahu lagi kegiatan yang dilakukan bersama keluarga sebelum pandemi. Tadi ada yang mancing, ada yang berolahraga naik sepeda, ada yang lari-lari, dan juga ada apa lagi ya, berkreasi atau berrekreasi ya. Ada rekreasinya bisa ke pantai, rekreasinya bisa ke Bedugul, ya. Kegiatan yang dilakukan bersama keluarga, oke? Okay? Sekarang, yeah. Sekarang Miss Kade mau tanya anak-anak tadi yang sudah mendengarkan, ya. Miss Kade mau tanya kegiatan yang dilakukan sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik sebelum pandemi di luar rumah. Bisa jawab ya? Coba Miss Kade mau tanya Kayla dulu. Kayla. Ayo, kegiatan apa saja yang Kayla tahu sebelum pandemi sama papa mama? Ke pantai. Ke mall. Kemana lagi? Kayla. Pura, Miss. Ke pura. Kemana lagi? Oke, terima kasih Kayla. Nah, sekarang Miss Kade mau tanya lagi ke siapa ya? Miss. Robert. Iya. Kegiatan dilakukan ya, sebelum pandemi sama keluarga, kegiatannya apa aja? Pantai. Kemana? Pantai. Kemana lagi? Gereja. Kemana lagi? Ini. Kemana? Mall. Kemal. Kemana lagi? Apa? Olahraga. Mana? Olahraga. Oh ya, apa lagi? Dah? Dah.
Oke, terima kasih Robert. Miska deh mau lihat siapa ya? Siapa yang bisa bantu jawab? Siapa yang berani? Kathleen. Ya, Kathleen dulu ya. Bentar ya Radhika, Kathleen dulu ya. Yang lainnya siap-siap Kathleen. Kegiatan. Siap-siap. Kenapa? Siap-siap. Coba. Ditaruh dulu sayang. Kathleen ditaruh dulu. Ya, coba sekarang Kathleen jawab. Kegiatan yang dilakukan sama keluarga sebelum pandemi, kegiatan apa saja yang dilakukan? Iya, bisa. Anti, apa lagi? Naik sepeda, apa lagi? Lari-lari. Lari-lari pagi, ada lagi? Ke pantai. Ke pantai, pintar. Main bola. Main bola. Lagi? Sudah? Makan semangka. Makan semangka. Makan semangkanya di mana dulu? Di rumah atau di pantai? Atau di pantai. Oh, di pantai. Ada lagi? Dah. Oke, terima kasih Kathleen. Sekarang siapa yang berani? Tadi Radhika. Radhika tadi bilang saya miss. Radhika siap? Ya. Radhika, kegiatan yang dilakukan sama keluarga sebelum pandemi. Kegiatannya di luar rumah, ngapain aja? Surfing. Surfing. Makan. Makan di mana? Di pantai. Makan di pantai. Kegiatannya apa lagi? Makan di pantai jelly. Iya, ada lagi. Ke gereja. Ke gereja. Surfing. Surfing, sudah tadi. Lagi, ada lagi enggak? Mainan bola di pantai. Main bola. Lagi, ada? Mainan voli. Main bola voli? Ya. Oi, sudah bisa main bola voli? Belum. Belum, masih main-main aja ya, enggak pakai net ya. Mainan bola sepak bola. Oh, mainan sepak bola. Oke, sudah? Ada lagi? Ada. Apa? Makan di rumah. Makan di rumah, orang kegiatannya di luar kok. Itu kan di dalam rumah. Yang di luar rumah kegiatan sebelum pandemi. Ke pasar sama bunda. Oke, sudah? Ke pasar? Oke, terima kasih Radhika. Ada yang berani. Oh, Rafin. Rafin, siap Rafin. Ya, Rafin, kegiatan yang dilakukan sama papa mama sebelum pandemi yang di luar rumah, kegiatan apa ya Rafin? Ke Malang. Oh, pergi ke Malang, pergi jalan-jalan. Kemana? Surabaya. Ke Surabaya, lebih banyak lagi. Ada lagi? Ke Pura. Ke Pura, ada lagi? Ke Mall. Ke Mall. Nah. Sudah, yeay, Rafin hebat. Sekarang Miss Kade mau... Alicia, Miss Alicia. Alicia. Ya, oke. Okay. Alicia yang lainnya sabar ya, Niko sabar. Alicia, kegiatan yang dilakukan sama papa mama sebelum pandemi? Papa, Alicia sekolah. Sekolah. Terus? Salah ke sekolah minggu. Ya, terus? Ke pantai. Hmm. Ke mall. Ya. Sama ke zoo. Ke zoo. Ada lagi? Udah. Oke, terima kasih Alicia. Wow, ada yang ke zoo sebelum pandemi. Siapa yang berani? Kalista. Kalista mana ya? Oke, Kalista silakan. Kegiatan yang dilakukan Kalista. Pergi mall.
Pergi ke mall. Mana belanja. Lagi? Belanja di mana? Ya di tempatnya mall. Oh, di tempatnya mall. Di Tiara atau di Matahari? Atau ya, di Giant? Di rumahnya lah. Oh iya, di Hypermart. Kan di mallnya. Mall yang di mana dulu? Di Hypermart. Hypermart, kemana lagi? Ke pasar. Ke pasar, wah enak banget. Sudah kecil-kecil belajar ke pasar. Ada lagi? Ke pantai. Ke pantai, kemana lagi? Hotel berenang. Iya, ke hotel berenang. Ada lagi? Sekolah minggu. Sekolah minggu, kemana lagi? Les balet. Les balet, terus banyak banget. Sekolah. Sekolah. Sudah? Keluar kota. Keluar kota, jalan-jalan ya? Iya. Ada lagi? Kasih makan binatang. Kasih makan binatang kemana? Ke Bali Zoo atau kemana? Ke Bali Zoo. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih Kak Lisa. Siapa lagi yang berani? Oh, Joshua. Silakan. Tata sebentar ya, Joshua. Yuk, silakan Joshua. Mana sayang? Ke Jogja. Oh, ke Jogja. Ya. Pergi ke Jogja. Ke mana lagi? Jo, lihat Miss sayang. Selain ke Jogja, Joshua yang pernah Joshua ingat aja. Joshua diajak kemana? Selain ke Jogja. Ayo sih, nggak boleh malu-malu. Ke Bali Su? Ke sekolah minggu. Oh, sekolah minggu. Kemana lagi? Ke pantai. Ke pantai. Kemana lagi? Ke Su. Ke Bali Su. Kemana lagi? Ke... Ya, enggak boleh gigit. Sudah. Hah? Ke mall. Ada lagi sudah atau sudah? Sudah. Ya. Oke, terima kasih Joshua. Ya, siapa? Ken. Oh, Ken. Ya, silakan Ken. Abis ini Atalia ya. Ken, kegiatan yang dilakukan. Sebelum pandemi kemarin Miss Kadek lihat loh. Mama sekolah lagi. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Ke pantai. Ke pantai. Sekolah. Sekolah. Ke Bedugul. Ke Bedugul. Terus kemana lagi? Mall. Ke mall. Pernah diajak keluar kota enggak? Malang. Naik apa? Naik kereta. Oh, naik kereta. Asik. Ada lagi? Lombok. Ke Lombok. Woy, enak banget. Terus kemana lagi? Ke Surabaya. Ke Surabaya. Kemana lagi? Kayaknya... Ke hotel. Ke hotel, kayaknya ke Jogja juga ya? Ya? Iya. Oke, terima kasih Ken. Sekarang Miss Kade mau Tata, mana tadi Atalia? Ta? Oke. Tata, kegiatan yang dilakukan sama Daddy, sama Mami, sama Cece, pergi kemana aja? Naik kapal. Naik kapal. Pergi kemana naik kapal?
Nusa Penida. Nusa Penida, kemana lagi? Mancing ikan. Mancing ikan, kemana lagi? Ke gereja. Ke gereja, ada lagi? Ke mall. Ke mall, ada lagi? Sekolah. Ke sekolah, ada lagi ta? Naik kereta. Naik kereta juga. Oke, terima kasih Atalia. Siapa lagi yang belum dipanggil? Coba angkat tangannya. Nicole ya? Nicolette? Nicole mana? Oke, Nicole. Kegiatan yang dilakukan sama papa, mama, sama koko sebelum pandemi, Nicole diajak kemana aja? Belum sebelum COVID. Berenang. Kenapa, Seng? Berenang. Berenang. Berenang? Oh iya, berenang. Ada lagi? Les berenang. Nicole les berenang. Oh, les berenang. Ada lagi? Ada lagi? Ke mall. Ke mall. Kemana lagi? Kemana lagi? Ada liburan nggak? Sebelum pandemi. Jajak kemana, Nicole? Diingat? Pasti Nicole ingat kok. Ayo diajak kemana sama papa, mama, ma koko sebelum pandemi? Atau tadi yang sudah Miss Kade jelasin juga boleh dijawab itu. Thailand. Kenapa? Thailand. Oh, ke Thailand. Sama kayak Kayla. Kemana lagi? Sudah? Sekolah. Sekolah. Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Nicole. Sekarang Miss Kade mau tanya siapa yang belum? Kanaya kayaknya belum ya. Kanaya, yuk dijawab. Kanaya, kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi kemana? Sama papa mama, sama Gungguah. Kemana? Buka suaranya. Berenang. Berenang. Kemana lagi? Berenang. Ya, berenang. Kemana lagi? Ke Bedugul. Ke Bedugul. Kemana lagi? Ke pantai. Ke pantai. Kemana lagi? Mall. Ada lagi? Ke playground. Kemana? Oh, ke playground. Playground. Oke, ada lagi? Sudah? Ke tempat yoga. Oke. Tempat yoga. Ya, terima kasih Kak Naya. Miss Kade mau ke Ruth dulu. Mana Ruth? Ruth itu. Hai Ruth. Kensi, Kensi dulu. Kensi. Ya, Ruth tadi masih menghilang. Ntar ya Ruth. Kensi. Ayo Kensi, kegiatan yang dilakukan sama papa mama sebelum pandemi diajak kemana aja? Kensi suaranya dibuka dulu. Udah jawab. Pantai. Ke pantai. Ke Malang. Pergi ke Malang. Kemana lagi? Surabaya. Ke Surabaya. Kemana lagi? Minap di hotel. Oh, minap di hotel. Kemana lagi? Kemana? Ada lagi, Kensi? Dah.
Oke, terima kasih Kenzi. Sekarang Miss Kedek ke Ruth dulu. Mana Ruth? Miss. Ya. Dan belum. Ya. Ah, Ruth jalan-jalan terus. Ah, Ruth. Ayo Ruth. Kegiatan sebelum pandemi yang dilakukan sama mama, sama kakak, kakak Dinda. Kemana aja? Ke sekolah. Pergi ke sekolah. Kemana lagi? Ke sekolah. Ya, kemana lagi? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Kemana lagi? Ke kolam renang. Ke kolam renang. Ke mall. Ke mall. Ke kampung. Ke kampung. Kampungnya di mana, Ruth? Solo. 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 Lagi kemana? Pergi ke Jogja. 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 Ya. Ada lagi? Terus pergi Jakarta. Jakarta. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih Ruth. Sekarang Miss Kadek ke Sean. Ya, tunggu sabar. Sean, yuk. Ini yang dilakukan sebelum pandemi sama papa mama kemana aja? Dan mancing. Mancing. Mancing sambil naik kapal. Iya, terus? Main snorkeling. Main snorkeling. Ada lagi? Kapal ke Penida. Ke Nusa Penida. Kemana lagi? Belajar. Belajar. Belajar di mana? Di rumah. Oh, belajar. Yang kegiatan yang di luar rumah, Sean. Tadi snorkeling. Ke Nusa Penida, naik kapal. Kemana lagi? Menjangan. Ke Menjangan. Kemana lagi? Karang Asem. Karang Asem. Ada lagi? Sudah? Sudah? Oke, terima kasih, Sean. Sean suka wahana air, ya. Oke, sekarang yang belum siapa? Sudah semua? Atau mana Arsen? Arsen mana? Arsen? Ya, Arsen. Arsen, Miss Kade sering lihat loh. Arsen, diajak pergi kemana aja sama papa, mama, sama kakak Austin. Ini lagi makan. Mana aja, Arsen? Ke pantai. Pantai. Kemana lagi? Kok Arsen asyik makan loh. Ke Kedunggul. Kedunggul. Kemana lagi? Ke sekolah minggu. Sekolah minggu. Ya. Ada lagi? Ya, ke mall itu. Ke mall. Ya. Ada lagi? Ke kampung. Ke kampung. Ya. Ada lagi? Udah. Udah, oke. Arsen kok asik makan loh, opanya yang bantuin. Terima kasih, opa. Sudah semua? Tristan mana ya? Tristan? Tristan, suruh buka dulu minta tolong suaranya, sayang. Ya. Ya. Oke, Tristan, Tristan pergi kemana aja di saat diajak sama bunda atau ayah? Mana? Berenang. Berenang. Kemana lagi? Main ke Bedugul. Naik ke Mugumur. Main ke Bedugul. Kemana lagi? Beli mainan. Beli mainan yang baru. Oh, berenang. Beli mainan. Mainannya terayah bawa sapanya. Terus? Kemana lagi? Di kebun. Ada air besar gede. Ke Bedugul. Lagi. Di kebun ada air besar gede. Iya, ada lagi. Mana lagi?
Sudah. Oke, terima kasih Trisa. Wah, semuanya sudah bisa jawab ya kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi sama papa mama. Ingat ya, kalau pergi keluar rumah pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer. Ya. Raffin belum. Sudah sayang, tadi Raffin sudah. Oke, ya. Hari ini kita akhirin dulu ya kegiatan Zoom. Besok kita ketemu lagi. Yuk, sekarang kita mau doa. Tadi Kalista ya yang mau pimpin doa ya? Enggak. Siapa yang mau bantu Miss pimpin doa? Ada yang mau kah? Joshua ya? Ya, udah Joshua dulu ya. Ya, besok Ruth. Yuk kita nyanyi terima kasih Yesusku dulu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk Joshua, yang lainnya lipat tangan. Sekarang masih lihat. Yuk, yang belum lipat tangan, silakan lipat tangan. Ken, Radika, Tatalia, Tristan. Ya. Ikutin Joshua berdoa ya, Kaila. Ya, ikutin Joshua. Silakan Joshua. Tuhan. Kami sudah selesai belajar. Kami. Guru-guru kami. Berkati guru-guru kami. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Prok, Joshua, hebat. Yeay. Now it's time to say goodbye. Now it's time to say goodbye with you on tomorrow. Say God bless you. I bless ya, kenapa? Kebenarannya besok aku yang berdoa. Oh iya, besok beneran Ruth yang berdoa ya. Oke, kita mau tutup Zoom-nya. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3.